Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya iwal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Ulama'an al-kiram wa khaba'iban al-afadhil Engkang kita mulyaaken poro alim poro kiai sepuh dalah bini sepuh linangkung panjenani pun, simbah kiai haji yajib muslim Uki Bapak Kiai Budi Ridwani Dalah Sedoyo Keluarga Ageng Sangking al lah, simbah kiai khatis Setoyo ingkang kita muliakan Bapak kiai haji Fahruddin, Ketua Dewan Suro PKB Rawuki Bapak Haji Rianto Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sragen ingkang kita mulyakaken Bapak-bapak pejabat baik sipil TNI maupun Polri hadir wakil kula jenengan Ibu Luluk Nurhamidah saking DPR RI Ugi Mas Mukafi Fadli, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Haji Muslim, pimpinan DPRD Kabupaten Seragen, Dalah Konco-Konco, FPKB, Kabupaten Seragen, kang Kangkulo Hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Ugi Kepala Desa, sedaya Ingkang Kito, Mulya Aken, Bapak-Bapak Ibu Wali Santri, Adik-adik Santri, Putra Putri, Sudaya Ingkang Kulo Trisnani, Alhamdulillah wa syukru lillah Dalu menikah kita waket pinanggian sareng-sareng Sak perlu kita niati birrul waliden Zikrul haul pun al-maghfurlah simbah kiai hadis ingkang kaping tiga likur Mugi-mugi kanti rawuh kula panjenengan sedaya saestu-estu kula jenengan kaluberan berkah. Berkahipun al berkai pun poro sesepuh datosaken kawilujengan, jengan kemanfaatan gesang panjenengan sedoyo Allahumma amin berkah niku penting keranten makna berkah adalah ziyadatul khair bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi duwe ilmu tanpa keberkahan, ilmu menjadi sia-sia. Seberapapun banyaknya ilmu sing melebet, ilmu yang masuk di batok kepala kulo sampeyan, tanpa barokah ilmu ora ana gunane Begitu pula rezeki awak dewi nyambut gawe tiap dina bakulan nang pasar oleh bati, sing dadi pegawe tiap wulan oleh gaji rezeki nek ra barokah e Seberapapun banyaknya yang kita dapatkan, rezeki Yoran nekake katen terman di nepo kata wong wong sugih bondone turah turah, neng tiap bengira iso turu, ribut wae keluargani, anak-anak yang ngelah turane. Wujune minggatan yohu. Apa gunane rejeki nek ra ana no barokah? Mula penting Kulon njenengan sedaya rawuh-rawuh teng majelis Dzikrul Haul ngeten sepindah malih tabarrukan. urip nang situasi teniki, kulon jenengan kepingin uripe tentrem ayam manfaat Dawi pun yang golek berkah. Berkah ini ku sinten sumberi Allah. Milo didawuh ke kun ma'allahi. Nek kue pengen ayam tentrem, Manfaat uripe kun ma allahi bersandarlah kepada Allah. Wa ilam takun ne ora bisa so langsung le sesenden marang Allah. Yoma aman ma allahi. Semendio marang wong-wong sing cet cedak karo gusti Allah. Sinten sing cedak karo gusti Allah tentu kekasih-kekasih Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulai nek tentrem ya diakeh-akeh le maca Itu adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Lume bere dumateng poro waro satul ambia kulon jenengan boten meningi kanjeng nabi awak dewe semende dumateng poro alim ulama hayyan au mautan karena ulama itu menjadi wasilah Perantara kita mendekat kepada Rasulullah, perantara mendekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kados daluniki kiyambak hormat kholipun bahatis, ingkang kita yakini langkung caket-caket dumateng Allah. Dungane ahli kubur niku mustajabah. Krono ahli kubur ki luwe cedek nangersani Allah. Dunga ki awak dewe ki, Wong-wong sing podo gelem hormat, sing podo gelem ngetok ke bekti dumateng guru. Kita yakin Mbah Hadis, guru tiang sepuh kulon jenengan. Dunga ki nangersani Allah. Allahumma. Dongane ahli kubur niku mandi. Onten setunggalipun riwayat. Onten setunggalipun riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate bakdo jamaah subuh. Miyos sangking masjid niku kalih gujeng. Mesam, mesam. Sahabat lajeng matur lima daya Rasulullah kenging nopo jenengan gujeng kanjeng Nabi. Janjane kanjeng Nabi gujeng niku pun hal biasa pak. Karena memang salah satu sifat malakah, sifat yang melekat kepada beliau Nabi, sing iso didelok langsung marang sahabat, Niku didhawuhke Kanjeng Nabi niku basam. Basam iki maknane murah senyum. Basam niku maknane ajar peraupane. Niku Kanjeng Nabi. Nah kaya sifat sidik, fatonah, tabligh barang niku an ora iso didelok. Sing iso didelok senga Kanjeng Nabi langsung niku basam. Murah senyum. Jadi sohabat-sohabat niku riyen nang geger karo bojone padudon sumpek akhirnya moro nang Kanjeng Nabi. Niate arab curhat sambat karo Kanjeng Nabi. Begitu petok Kanjeng Nabi di esemi tok ngoten mari sumpek Pak. Lali karo bojone nang omah. Ana meneh sahabat sing nang omah gek sumpek doya oya utang. Moro nang Kanjeng Nabi. Durung nganti matur masalahe, Pak. Petuk Kanjeng Nabi tok diesmimi ngoten wis mari sumpeke. Itu Rasulullah. Eseme Kanjeng Nabi ini luar biasa, Pak. Sampai Sampaian sing ngerti paling zaman saiki sing kondang, sing esemiyampuh ampuh kira paling semar mesem deh. Hmm. <laughs> semar mesem nih paling sing katut ya ibu-ibu nih hmm. gu. Nah, esmi kan jenabi pak kabeh umat. Ini. ini yang tidak bisa dicontoh oleh kiai-kiai hari ini, Pak. Sing wangel dicontoh. Biasa ini kini ada umat, kek sumpah, kakean utang. Soan kiai, niatnya golek pepadang. Petuk kiai malah tambah mumet pak. Mergo kiai ini dia ya kaya utangnya. Ini gue jaman sak Kanjeng Nabi didangu lima daya Rasulullah kenging nopon jenengan gujeng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus ngendiko, aku jeeling wae ceritane malaika Jibril. Mau bengi Jibril nembe saka ngomah. Aweh kabar. Kabar nopo ya Rasul? Aku dikabari sohabat sing wingine melu perang. Sahid nang medan perang, saiki wis tekan suwarga Dikabariku iki aku bungah, marem banget. Jibril kuwi Jadi Dadi sohabat sing seda sahid niku Pak. Melebu surga niku kaget. Karena masuk surga, surgane wong sahid niku surga kelas atas. VIP. mlebu suwarga niku tiange niku plungap-plungo. Ki panggonan kok apike kaya Masya Allah. Indah e kaya ngene. Iki kira-kira aku kleru po ora iki mlebu. Tewasno mlebu engko tekan jero diusir karo satpam iki. Tak job ndelok keindahane suwarga niku gumun, Pak. akhirnya tiang niku ku mau wantun matur kalian Allah gusti nopo leres niki panggonan dalam jangan-jangan kulo niki salah masuk gusti kalian Allah dijawab bener iki pancen panggonan ora clear. iki sesuai karung amal ngibadahmu biar nang dunyok Dijawab ngoten tiang tiyang matur malih Amal kang pundi Gusti kula kok saged pikantuk tempat sing mulya ngeten iki amal ingkang pundi Napa antuipun kula jamaah ahli mang wektu teng masjid tiap dinten Allah njawab durung cukup nek mung modal jamaah Terus nopo nggih gusti. Nopo antu ipun kulo sodako, Bantu pembangunan pondok. Bantu pembangunan madrasah. Kui ya cukup dawe Allah. Nopo antu ipun kulo siam. Poso senen kemis. Poson daud, poso daud. Poso-poso sunnah. Durung cukup. Lajeng ngamal nopo gusti. Untuk ipun kulo haji, ah cukup. Allah ladeng jawab, Siro tak lebok ke iki ke neiki, melu jihad. Mergo mati nang medan jihad, Dipateni karo wong kafir. Iki ganjaran musyahid mireng ngoten niku tiang wau terus mikir berarti aku mlebu swarga ki sebabe mergo wong kafir berarti sing mlebet ke swarga kula tiang kafir Gusti iya bener ki ambake mikir malih sing mateni aku wong kafir Akhirnya matur kalian Allah Gusti menawi kepareng dalam kok kepenin sangat kepanggih kali sing mejahi kulo Gusti kepanggih kali tiang kafir sing mejahi ku Gusti kali Allah diang warp nopo balas dendampo bo, boten Nek kulo saged kepanggih, kulo niku namung badhe matur nuwun. Goro-goro polahe tiyang niku akhire kulo saged mulya dumugi swarga menika Gusti. Monggo jenengan panggihaken. Lah Pak, mandine tungane ahli kubur. tungane ahli swarga. Dunga ke wong kafir pak. Kepengen ketemu karo wong kafir. Ini wong wis cedak roh gusti ya Allah. Diijabai. Mula pulon jenengan ini kumboten ragu pak. Ziaroh teng makom makom poro awliya. Ziaroh teng makom makom poro kiai, poro khabaib. Yang kita yakini mulia dekat dengan Allah. Dungane mandi pak. Akhirnya krana dungane tiang wau pak. Karo Allah disebatain. ora suwe dilalai. Tiang kafir wau kalian Allah diparingi hidayah. Akhirnya wong kafir niku terus melebu Islam. Begitu melebu Islam Kiambae eh, terus mangkat melu perang. Cuman wis pindah posisi. Nek perang melu rombongan wong kafir. Terus lebar niku mangkat perang melu rombongan kanjeng Nabi. Eh kersane Allah nang tengah perang niku dipateni meneh karo wong kafir. Akhirnya kiambae eh, yo melu mati syahid. mangkat ya mbak Iteng Suwargo. Jadi Suwargo ini bu, kalau kabar isi tidak kaget suk so sampean. Suwargo ini ada level-levelan. Level paling atas, niki Suwargo ini para Rasul, para Ambiya kekasih Allah. Sak ngisor ini ku, jatai, para sahabat tabiin lan para syuhada para aulia Jadi meskipun Allah itu punya hak prerogatif ida arada syai'an ayyakula lahu kun Gusti Allah iso nglebokke wong sapa wae nang swarga tapi Allah niku ya tetap nganggo prosedur, Pak. Pengen melebu suarga, ya dilebok ke Islam sih. Pengen suarga nomor loro, ya diangkat ke perang. Mati syahid, akhirnya tiang niku mangkat ke suarga. Sami, Pak. Begitu melebu suarga, wong niku ya gumun meneh. Subhanallah, surga kok kaya ngene eloke. Eh? Kaya ngene endahé. Di saat dia itu masih terkagum-kagum tak job ndelok surga. Gek bingung ngeten iki. Tiang sing melebu dhisik wau, wow, Pak, semerep. Kelingan, eh kae kaya, kaya sing mateni aku mbiyen kae. Orangnya gede dhuwur berengos yang jeleket, benar kaya si Matenya kumbien. Akhirnya dicedahi, Pak, kali tiang ini. Langsung ditakau ini, bro, cara saya ini, cara orang serakin ini, Pakdeh, Pakdeh. Tasih kaya mutan Kulo, buatan. Sinten, kaya. Kulo yang jenengan pejahiri ini, kok. Kalingan pas perang ini, kok. Dibelak, delok. Oh, sing tak pencelas batu eri ini kok, gih. Mungkin sing jenengan pejai. Alhamdulillah, dungo ni kulo dikabul ke dening Allah kepangge kaling jenengan teng meriki. Kulo bade matur nuwun, matur nuwun, goro, -goro sambian pejai, akhirnya kulo tekan suar ko tiyang sing dimaturno wene ya jawab nggih sami-sami kula nggih matur nuwun, nuwun. krana dungane sampeyan akhirnya kula isa nututi mlebu suwarga alhamdu lillah niku sing ndadekke kanjeng nabi niku mesem ndelok umat e sing nang donya teman teman paten patenan akhirnya oleh rahmati Allah loro loro nih melebus suarga rangkulan jadi sedulur nang suarga nih gusti Allah Kanjeng nabi ngujeng mawon nek kelingan itu mulu awak diwiki nang donya ki aja banget banget pak Kabeh niku ana manfaate, nggih yeah. mboten? Wong kafir wae ana manfaate. Ora ana ora, wong kafir ora iso sahid ta. Ginapa mboten? Kabeh niku ana manfaate, Pak. Ana wong bodoh. awak dhewe yo matur nuwun ana wong bodoh niku, Pak. Yeah. Awak dhewe sing ndek ilmu sithik-sithik iso melu Nularki ngilmuni. Nek wong pinter kabeh pak. Orang-orang guru nantonya niki. Gimana? Niki ono manfangati. Ketika roh gusti Allah niku. Kabeh didateke. Wis ono manfangati. Dewi-dewi. Ono sing melarat. ana sing suge. Niki menggarek lakoni. Dewi-dewi. Coba nek nang donya ki sugih kabeh repot Pak. Repot saestu nek sugih kabeh jenengan suing, disawah, obos, apa, sing di sawah ombo sapa sing arep maculi. Krana ana no, wong ra duwe akhire golek buruh tani. Ngewangi macul, ngewangi derep. Jajal nek sak Kabupaten Sragen sugih kabeh ora ana sing gelem macul. Awak dhewe sing dadi wong ra duwe ya kudu syukur. Gusti Allah kok ndadekke wong sugeh sugih tanggoku sugih, sedulurku mampu. Aja meri syukur. Gara-gara ana wong sugih awak dhewe iso nyileh duit. nggih to? Jajal nek nang donya iki melarat kabeh. Repot awak dhewe arep utang karo Niki wes ono gatu ane kape pak. Jadi kiambak ki urung ngerti nasi pesesu nang akhirat ki kepiye, betul ngerti. Mulo nang dunyo ki ojo banget banget. Niku siji yang harus kita ambil hikmah saking kisah kalau wau. Yang kedua yang kita ambil hikmah nopo wa imani bil jihad suargo sing papan atas sing mulya wong-wong sing sempurna imane dan penyempurna iman adalah bil jihad ora cukup awak dewi salat jamaah tok limang waktu ora gelem berjuang burung sempurna ora cukup jenengan kimung poso tiap dino wiri dan amben bengi ora gelem berjuang ora sempurna imanmu ora cukup jenengan mengandal ke umrah umroh bentahun kaji bola bali. Tiran cukup pak, sempurnakan imanmu bil jihad. Jihad zaman saat Niki tentu berbeda jihad di zaman Kanjeng Nabi. Jihad zaman saat Niki orang kudu nggawa pedang. Dengan Arab Sahid kok nggak dipencela suwong angel zaman saat pak. Wong saat ini oh buru-buru mencelas ngomong seru sitik nyerik ke ngono wis kena pasal nggih Pak nggih perbuatan tidak menyenangkan kena 6 niku jihad zaman saat niki tidaklah bermakna kital jihad teng Quran niku ora kabeh nganggo makna kital makna perang tapi jihad zaman saat niki niki bermakna perjuangan bersungguh-sungguh. Asal koi kita tenanan jihad, ini maknane niku. Santri-santri Bali tekan deso jihad lahan jihati santri tak wa ta'allum. Kula alumni-alumni santri-santrine Mbah Hadis Bali mesti didawuhke kon jihad. Kowe dadi santri Bali kudu mulang, niku jihati santri. Wis ora ketung alip-alipan, Safina, Fathul Qorib, tularke nang masyarakat, buh nang langgar, nang masjid, utowo nang omah-omah, jihad mulang ngaji niatono jihad fisabi lila santri baliki mulang buat santri niku bali kudu ku dadi kiai, Pak. Kewajiban dadi kiai niku mboten enten. Kewajibane mulang. Mula nek sampeyan wis mulang ngaji desa pirang-pirang tahun, kok urung dundang kiai, aja susah. Kadang-kadang lek -kadang cek wonten, mulang pirang-pirang tahun, kok dereng dundang kiai

taqiyya ulama Nuhdo bil khairi Wa nufa kulla syar Nuhdo bil khairi Wa nufa kulla syar Justru yang susah niku Nek ramula ngaji kok bisa dundang kiai Nah ini bermasalah pak Jangan-jangan tunggali kiai selamat Sing tiarak mubeng tanggal siji suroni kok. kewajibannya ini nasrul ilmi pokoknya mulang 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 tular ke barokai ilmu niku ketok nek wis diwulang ke pak saya itu nalikane nang pondok niku paling yang kita dapatkan itu 20-30 persen Kadang iso moco ora paham, kadang paham ora apal, kadang apal ora paham. Tapi begitu sampean wangsul tekan ngomah diwulangke, itu baru akan sempurna pemahamannya. Jadi baru kain ilmu ini ketok nih wis diwulangke. Sing nang pondok mbien ora paham. Jadi pancen nonton pak teng pesantren niku sing jenengane ilmu mahfud ilmu sing disimpan dijaga dining Allah hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sing kefutuh futuh hal arifin Jaman nang pondok mbiyen aku ki Alfiah ora mudeng, Pak bawa mana jamak taksir ambiar? Tapi begitu nangomah nang mulang, alhamdulillah. koi iso paham? Kadang-kadang lari sing ngonten niku, Pak. Maca kitab ki gitu. Kitab kuning nang pondok ki gitu. grotal gratul. Mubtada ketemu. Eh begitu tekan ngomah pak, bismillah dibukanya itu ini ngaku dewe-dewi. Kulau muktadak, kulau khobar, kulau fa'il, ini harus ngaku dewe-dewi. Nah ini loh barokah ini yang diberikan aku pak. Yang jeneng barokah ini yang diberikan aku, kefutuh, kebuka ilmunya yang diberikan aku. Anjir aneh, nang pondok niku raiso daripada kaya, kaya nang sekolahan, pak. Sing nang pondok kondang bintang kelas ahli basul Masail, kondang nang pondok gih bintang kelas tukang pidato ahli basul Masail dilalai bali tekan ngomah kadang-kadang. Ora kanggo gawe nang masyarakat. Ora no wong sing nyedek. Ora no sing gelem ngaji. Padahal nang pondok kondang ngalime, kondang pintere. Tapi yo ya no sing nang pondok ki bocah iki ngantuan. Uklak, <tuh> ukluk. Kon ngapal ke ngadekan tura turu. Bali tekan ngomah tambah rapayu, Pak. Rumang sana sing ngantukan payu ngono, Pak. Artinya ini tidak bisa menjadi ukuran, Pak. Karena ada faktor-faktor X ada sesuatu yang justru itu menentukan keberhasilan, keberkahan ilmu niku. Kuncinya nopo, ridho syekh, ridho guru pak. Bocah kira patek pinter, neng mituhu kali guru. Toat kali peraturan, derek dawu-dawu kiai. Ora patek pinter tapi mituhu Pak. Taat ikhlas nderek kiai tekan ngomah niku justru sing arep buka ke barokah. Geh wau sing maune nang pondok ora paham tekan ngomah jadi paham mergo ridone guru. Mergo ridone guru Pak. Mula didawoke al khidmatu miftahul barokah. Bahwa khidmah pengabdian itu adalah kunci keberkahannya ilmu. Tanpa pengabdian ilmu tidak akan mendapatkan keberkahan. Mula nek putra-putra jenengan dong teng beriki rampung tamat hatam ojo ke susu bali kersane lare-lare niku khidmah riyen kersane bocah-bocah niku ngabdi melu mulang sik nang pondok melu ngurusi pondok sak piturute ulama-ulama kiai-kiai sing ageng Pak masayih Mas kulon jenengan buat tenen ten sing dongan dalki kepinterane padahal alim alamah sing diandalki mung barokai guru pak barokai guru Allahu yarham imanab, bahki kiai Manap, Abdul Karim Lirboyo niku nggih ngoten Derek ngaos kali Syekhuna Khalil Bangkalan. Rong tahun ngaji teng mriko, Pak. Rong tahun mboten diwucal. Teko niku langsung kon derep. Wis pokoke khidmah nang dalem tiap dino macul, tiap dino derep golek panenan. Itu sampai dua tahun. Dereng diwucal kali Mbah Khalil. Begitu wis oleh rong tahun ditimbali kali saya guna kholil manap engkau barisak ngaji ya nang omah ngoten niku alhamdulillah tekan mangsane aku diulang ngaji niku kurong tahun sik lederep khidmah nanggon kiai La nah sak niki kadang-kadang bocah mingkon asa-asa nang dalem wis sambat. Mm -hmm. Rong tahun niku lho. Bar niku kalih Mbah Khalil diwucal barbar Isak tekan koblas subuh. Terus tekan bar subuh Mbah Kholil dawuh, "Manap wis cukup kowe ngaji, mulih saiki." le drep rong taun ngajine mung sewengi thok niku karo Mbah Khalil. Akhire kundur teng Megelang. Sadurunge kundur lenggah teng tebu ireng sik ngaji karo Hadratussyek. Mbah Hasim pirsa iki santri ora baen-baen iki. Akhire kalih Mbah Hasim dipadoske garwa Mbah Nyai Domroh Banjar Melati. Bargule ke bojo terus digaweke langgar nang tengah alas. Iki tulung langgar tunggo nono manap. Nek ono wong ngarep sholat mbok tuntun, ono wong ngarep ngaji mbok wulang, tunggo nono langgar iki. Berawal sekolah langgar niku pak, saat ini kita di pondok Agung Lirboyo, santri ini patang puluh Heu. niku kiyai neng biyen ning ngaji mung sawengi tak rong taun lan iku Allahu yarkam bapak kula kiai Kudori niku bola-bali nggih matur ngendika Kapan onten keluarga sangking duriah lasem rawuh garjo? bapak mesti dawuh. Niki santri-santri garjo niki kagungane mbah maksum. Kagungane mbah baidowi. Goro-goro kulonikum bian tiap galu nimbo ngebaikulah akhir oleh barokah. Jadi bapak niku riyin sekting lasem niku tiap dalu niku mesti kanca-kancane pondok tilem tiap dalu nimba Pak ngebaki jeding. kagem siram Mbah maksum. Ma'sum. Sing diandalke bapak niku le nimba Pak. Bapak mboten nate ngendika iki aku mbien oleh ngilmu sekolah asem gara-gara aku mempeng mboten goro gara aku nimba ngebaki jeding kanggo Sir Maksum, akhire aku oleh ridho oleh barokah saiki aku dititipi santri. Iki santri nimbah Maksum. Semanten ugi nek wonten keluarga tebu ireng rawuh tegal Tegalrejo, Bapak iki mesti dawuh Niki santri santri ini kadro seh sedoyo. Kalau lak mung di pasar ikon ngawatawati. Merga, bapak niku ngaus bukhori rien langsung kalle kadro tu seh. zaman Gus Dur teng tegal rejo pak. Niku wanton kedatosan. Kulo pikantuk Crita niki langsung saking Allahu yarhamah Mabarun Kebumen. Guru kula teng Kebumen. Niku ngendika, "Gus, jaman kula riyin ngaos teng Tegalrejo, kula sareng Gus Dur. Melebuting Tegalrejo niku Gus Dur niku semerep kathah santri-santri sing ora iso maca tulis. Ing jaman semanten tahun 50-an." santri mengisi nulis Arab pegon, orang iso nulis Indonesia, gedrik nih orang isi. Santri orang ngerti ilmu alam, orang ngerti aljabar. Akhirnya Gustur niku ini ku nggak ada iki bocah-bocah iki kudu ditambahi ilmu sekolahan. Digolei sak pondok niku, sengi mulang sekolah sopo satu-satunya zaman rien sing lulus PGA sekolah rodok duur niku nggih wau niku Pak Mabarun niku akhirnya ditimbali Gus Dur Kang Mabarun ngene apa Gus sampeyan ku bengi bar rampung ngaji tulung konco kanca ki diwulang lah diajari maca tulis diajari etung tambahi ilmu sekolahan Iyai mabarun nge-denget, wanggarjoki pondok salaf. Nkumbah kudori parang pura. Akhirnya terus matur tingin bapak Iyai. Romoh parang matur, oh nopo. Kulon niku wau kok ditimbali gusdur, didawui. Dawui opo. Makin dalu, bakdo ngaos. Kulo kenambai, mucal lari-lari sekolah. Kento saged maca tulis, saged etung. Dos pundi niki Rama? Jawabe Kiayi Bundori pripun? Wis sak kersane iki pondhok-pondhoke bae Gustur. Wis apa kersane kuwi diobrak-abrik sak karepe wis ngono. Wis teko diderek apa kersane Gustur? Wis apa diderek? Akhire saestu Pak Ndalu Mbah Mabarun niku mulang sekolah niku. Jadi, Ngarjo niku pondok salaf, riennate di dikai ilmu umum pas nalikane Gus Dur teng mriku. Selama hampir dua tahun. Nek nah, Gus Dur kali tahun setengah. Lah, pas nalikane iku tiap ndalu dikai pelajaran umum. Tapi begitu Gus kondur, Regedek resi'i maleh, wak. Jadi salaf tekan sakniki. Itu karena apa? Tak li ibni seh. Bapak niki mengmulyake kalih putrani guru. Mengikutok. Iki pondok-pondok eh, hadratu seh. Neonten duriah watu congol, rawuh tegal rejoh, bapak ngi mesti dawuh. iki pondok-pondoke Mbah Dalhar. Aku mbiyen gawe pondok sing dawuh Mbah Dalhar bahkan nalikane duduk pondasi 41 si dina Mbah Dalhar nungoni nang Tegalrejo. Iki pondok pondok Mbah Dalhar. Niku Kyai Kudori sing muassis Ngawe pondok wiwit awal wae ora wani ngakoni dhewe, Pak. Apa meneng anak-anak e saiki tambah le meneh, Pak? Kadang-kadang awak dhewe niku lak benten to, Pak. Santrine gek 17 ngono wis mentheng kae lek santri-santrine aku kae. Wah. banget to nggih. Nek iku mujadah sing melu wong 200 ngono walah wis mongkok dadane alhamdulillah mucataya aku payu saiki ya allah lali karo gurune kapan jenengan wis muni iki santriku iki muridku niku jenengane wis mungkotek pedhot sanate ngilmu Sambungane barokah niki lho Pak sing kudu dijaga bareng-bareng. Muluk kados lur boyo niku santrune tambah-tambah tambah terus niku krana saking ikhlase muassis. Krana saking tawadhue eh. akhire nganti turun-maturun ngilmune niku pondoke eh, niku barokah. Kenapa Kiai Kudori ini mboten wani ngakoni iki santriku? Krono kepingin nyambung ke berkainiku. Supaya bocah-bocah niku do nang tegal rejo. Meskipun mong nang tegal rejo. Tapi insya Allah oleh barokai Mbah Hashim As'ari. Oleh barokai Mbah Maksum Mbah Wilasem. Oleh barokai Mbah Dalhar oleh Barokai Romo Agung Payaman, guru gurune Kiai Kudori. Ini loh pentingnya Barokah ini utang berikut ini. Disambung ke. Jadi putra-putra jenengan -putra ngaos teng meriki, saiki ngajine karo kiai butir edwani, tapi dia nyambung tekan guru-gurune. Itulah kelebihan dari pondok-pondok pesantren NU. NO. Pondok-pondok pesantren yang sangat keilmuannya jelas. Sumber barokah ini ku cetok, Pak. Oh, aku mbiyen derek karo Kiai Idris, Kiai Idris ki murite Kiai Marzuki, Kiai Marzuki murite Ki Abdul Karim, Kiai Abdul Karim murite Syekhuna Khalil, Syekhuna Khalil murite, murite. murite munggah langsung nyambung dumugi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazubi iman wa akhirna a diyahu khairi wa nafakul syar Nufa bil khairi wa nufa kullasyan Rabbana asri lana kullasyu'un Wa akhir rabbi ridho minka huyul Wahdi anna rabbana kulladuyul Qobla anta tina rusulul manut Wa firis Quran taat roman satan wal firis Quran taat roman satan wasolatullahi tasyal mustofa manggilah hati dahana walafa jadi orang no pondok kok pondok tiban kayak nang wetan di show cukup cukup no pondok pondok tiban gurune sapa pengasuhe ora ngerti. Mambu kok tekan ujug-ujug. Engko mbasan mlebu jebule pondoke salom, salom. Aduh. Ki lho, mula golek pondok ki kudu sing Golek pondok aja sila karo bangunanane, aja sila karo fasilitas e. Tapi delok sanat ilmuni, delok akidai. En oh, orang Undo, Anda jangan silau apalagi dengan hanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau wingi diceritani sederek saking Sulawesi. Teng merikoni wano pondok imam syafi'i wa. Tapi nang jerone ora gelem solawatan asafiyah ning ora gelem ziarah kubur iki safi'i ngendi kuwi nang Jadi hanya simbol-simbolnya saja yang dipakai Kalau hanya ahlu sunnah wal jamaah, belum tentu NO. Tapi ne NU jelas ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pastikan golek guru, golek pesantren, golek sekolahan, sing ceto nu ne. Sing ceto nu ne. Monggola, Hari ini memang tuntutannya pun ngotong niku. Kalau budi Ya ibuti itu yang beriki, Yau karunggawai SMP. Hadisyah nama-nama ya. Hmm. Dan ikunggawai SMP, Yau kanggo, Lare-lare santri. Ojo sekolah, Nang sekolahan, sekolahan sing orang cetroh akidah. Tapi ngolek sekolahan, Seng cetroh N.O.N.E. Karena dari situ nanti, Orang yang oleh ngilmu, Sekolah Nangkono ya oleh barokah. Allahumma amin. Ini yang penting pak. MI boleh MI ma'arif. TK golek RA. Gond muslimat, sing dewe pak. Dari situ akidah kita tanamkan. Ahlus sunnah kita tanamkan. Ke NU-an kita tanamkan. Niki sing penting lari-lari saat niki. Lah niki kabeh kiai kiai mbien diniati mulang ngaji niku jihad dan fisabi Jihad bil ilmi. Nek jenengan sing duwe bondo, ayo jihad nganggo bondone. Aku raiso mulang isone aku melu bantu kanggo pondok niatono jihad sampeyan kirim semen satu sak jihad nganggo ekonomi gini bapak badan hmm. jenengan nyambut gawe ngurusi perusahaan ojo mung kanggo kepentingan pribadi ojo mung kanggo kepentingan keluarga rugi Bondone ra isa digawa mati, nggih <tip> Tapi nek kanggo jihad bondo isa tekan gawa mati. Onten <tip> sing saanjenge bondo kok ngoyong-ngoyong bondo ki isa so digawa mati saged ta? Shodaqotun jariyatun. Niku shodaqoh sing mili ganjarane. Kok di sawah ombo-ombo, kaya sawah kiso gawa mati sakit Sawah di mati sakit, ora percaya. Di sertifikatnya. Jenengan duwe sawah ombo pengen digawa mati, jenengan wakaf. Niki sawah pengen kula beto mati, kula jan seneng banget kali sawah niki. man nek tak tinggal. Ajeng kula beto pejah sertifikat jenengan serah pondok kulon niat ingsun wakaf kanggo pondok niku sawah melu pak tekan sampean mati jenengan seneng banget karo montore wah montor niki jan kenangan kula niku kijang niki pertama kali kula nyambut gawe kula iso tuku montor wah niki kula pengen mobil niki tak betul-betul pejah iso mboten mobil digawa mati saged. Leboke kuburan ya Cukup BPKB-ne mawon. karo STNK-ne njenengan serahke yayasan Islam utawa serahke teng masjid. Nang takmir, Pak, kula titip mobil kula niki. Akhire mobile nduwure dikai ambulans. Mobilnya terus jadi mobil masjid ono wong loro jamaah terkenang rumah sakit gawa mobil niku mobil melu pak tekan kuburan jenengan dua mobil serah nang MBCNO NO dereng gadah mobil operasional niki dia monggo branding tulisi NO pun niku insya Allah mobil Arab melu tekan kuburan Gini mau yeah. Niku jenengane berjuang bil mal, berjuang nganggo bondo. Jadi jihad zaman saat niki niki kata dalane pak. Ontenugi jihad biasa, jihad dengan jalan politik. Jadi Mbak Lulu, Teng Senayan, Asal diniati jihad, ya jadi ganjaran. wonten Gus gosokwan ya diniati jihad, pengen merjuangke ahlus sunnah lewat PKB, Ono Mas Mukafi Ono Mas Nur Muhammad, konco-konco DPR DPR nih. Karena hari ini jihad yang paling efektif memang dengan politik, Pak. Zaman rumiyin Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Kiai Wahab niku alim alamah tapi yo aktivis. Kejaba mulang ngaji yo ngopeni partai NU. NO. Tiap dinten tindak kampanye mriko ngopeni mriko terus ora tau Suatu ketika dielingke kalih adine. Namine Mbah Kiai Abdul Hamid nek mboten lepat. Kang, Kang Wahab, nopo Dik? Sampeyan iki mbok lenggah nang dalem lah. Ki e santri kok ditimbul-timbul terus ngopeni politik. Mbok sing ngistrika omah nang dalem wae. Jawabin Mbah Wahab pripun? Kowe iki iso ngaji tenang gara-gara politik tak kandani. Pondok iki iso mlaku tertib, iso ibadah tenang iki ya perjuangan politik. Jajal nih oleh pemimpin yang ngerasa nengaruh pondok. Pondok iso kukot gak sih? Tingin dikani Ya wis, ya wis, wis kona terus keleh politik-politikannya. Loh, panci saestu kok pak? Arroiyah ala dini mulukihi. Rakyat kadoskulon jenengan ti garek tergantung agama nih pemimpinnya. -ni. nalikani pemimpin ini seneng karo pemimpin ini akidai ahlu sunnah wal jamaah ya melu seneng karo ngurep-ngurep ahlu sunnah gini apa badan? Nek pemimpin ini oleh pemimpin wahabiyah ya wes bablas kok iso-iso kol dilarang, tutup saat ini kita mau, sing sederhana mawon. Nek mong kepengen nutup pondok pesantren, piye pondok pesantren ben mati, piye ben santri-santri ini -santri bubar, wong-wong sing rasa seneng karo pondok pesantren, gampang pak. Ora perlu dadak ngebom pondok pesantren, walah. ora perlu ndadak nutup pondok pesantren. Cukup bikin regulasi aturan-aturan yang menyebabkan pesantren itu mati. Contoh, full day school. Mertos full day school buatan bu, school goreng apa? School godok. Saiki Saya kita kok pemerintah ini nggak peraturan sekolah SD SMP satu hari penuh sampai jam 3 sore. Begitu gaya peraturan, dok, bupati ngedok, DPR setuju, rampung pak. Bocah SD sekolah tekan jam telu, akhirnya bali-bali tekan rumah jam papat. Kira-kira iseh dok, gelem ngaji nang TPK nama badan. Garek kesel pak. Kira-kira do gelem ngaji nang masjid nang langgar napa mboten? Mboten. Itu artinya regulasi yang merugikan terhadap TPK, madrasah. Masjid-masjid sepi Pak sore. Bocah-bocah sing do ngaji nang akhirnya balik kan rumah jam papat layah-layah gelok -layah, TV. konang nang kesel, kon ngaji kesel. Ini nek digawe ngoten ku dok rampung pak. 13.000 ribu maden di Jawa Tengah kukut gulung tikar. Engko nek pondok apa TP neves tutup, madine tutup. 5-10 tahun lagi pondok pesantren sepi pak. Karena Madin TPQ itu adalah mata rantai pertama sing arep ngirim santri-santri nang pondok. Ini rata-rata sing do mondok mondok ini kan lulusan madin, gitu badan. Begitu madine tutup, nyongko akhirnya pondok pesantren ini sing sepi. Setelah itu 20 tahun lagi yang terancam adalah nahdlatul ulama. Karena pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan Nahdlatul Ulama. Pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ah. Sing paham iklal ini ya mung PKB Pak. Hmm. Bahaya-bahaya ini loh. Udah sekol ini orang misak dermo aturan Pak. iki bahaya ini limang tahun. Madin tutup bar Pesantren sepi bar o Ini pak. 30 tahun lagi yang terancam. Lah, sehingga aturan ngoten niku sinten nggih DPR niku, Pak. Ya bupati niku. Gubernur niku. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Ini loh, Pak. Mula penting ini, niku, Datik ke kaya Mbak Lulu, datik ke kaya Gus Sofan, datik kaya Nur, kaya Mas Mukafi, Pak Muslim, DPR-DPR niki. Sing gelem belani lan bentengi ahlus sunnah wal jamaah. Dua bulan yang lalu kita hampir saja kecolongan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan pernikahan antar agama. Onten tiang Kristen ngerabi wong Islam. Niku nek zaman rien pak tahun wingi pak pengen disahkan lari ke Singapura, lari ke Thailand, lari ke Inggris. Tapi dua bulan yang lalu pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah mengesahkan pernikahan antar agama. Untunge konangan dibengoki oleh MUI, bengoki karo kiai-kiai PKB. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan negeri Niku. Ini yang namanya yudikatif. Mula ya perlu santri-santri putra jenengan kita sekolah nang fakultas hukum dan sesuk dadi hakim, dadi jaksa yang tidak hanya paham hukum positif negara tetapi juga memahami syariat-syariat Allah. Tidak bisa dibenturkan, Pak. Undang-undang pernikahan niku riyen disahke tahun 73 sing merjuang ke Mbah Kiai Bisri Samsuri. Waktu niku Mbah Bisri Samsuri niku sempat walk out keluar dari sidang. Karena apa? Ini domennya adalah domain agama. Tidak bisa pernikahan ditarik nang pengadilan negeri. Kiambak ya, negara Pancasila harus hidup dan siap berdampingan dengan Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, Monggo. Tetapi kalau soal ubudiah, soal pernikahan, ibadah, pun ono garise lakum dinukum, sing wong islam nikah yonang KUA, nang musola, nang masjid, Nek Nasrani silahkan menikah di gereja. Ojo dicampur aduk kan. Ini bahaya Pak Saestu. Nasib anak cucu kita nanti Pak. Ini perjuangan mereka. Orang-orang yang tidak berpikir agama. Kalau seandainya ini kemarin lolos pernikahan antar agama, stepping berikutnya pernikahan sejenis Pak. Lanang karo lanang rabi. Apa ingkol kuwi? Wedok karo wedok rabi, LGBT. Itu yang mereka perjuangkan, Pak. Thailand pun mengesahkan pernikahan sejenis. Negara-negara di sekitarnya pun Indonesia yang masih bertahan. Ini harus kita bentengi. Isonim bentengi ngoteniku eh, lewat regulasi pak, undang-undang pak. Ini bahaya nih kulo. Kampanye LGBT ini pun tuh budi Lewat TV, lewat film-film kartun cah cilik-cilik. Bahkan sekolah internasional di Jakarta niku. Niku saat niki toilet niku sono telu pak. Satu mens laki-laki terus sebelah memiliki toilet perempuan ladies tengah ini kono istilah netral gender iki sing rapate cetol lanang wedok sing tengah iki toilet e aneh to niku iki piye iki ya Allah rusak dunia ini niki ini yang harus diatur oleh sisdiknas pendidikan nasional Jangan sampai pendidikan itu diracuni oleh budaya-budaya sing leres. Ini aturan kafe, Pak. Lo perjuangan itu mereka niku penting banget. Awak dewi datuk ke DPR, datuk Bupati, Gubernur sampai Presiden yang betul-betul bisa mengawal NKRI, dan sekaligus mengawal ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang namanya jihad bisiyasah. Jihad menganggut dalam politik. Kabeh pun niatono jihad. Mulai ngaji niati jihad. Ekonomi niatono jihad. Berpolitik niatono jihad. Itulah yang akan menyempurnakan amal ibadah kulo panjenengan sedoyo. Allahumma amin. Mugi-mugi dalu meniko saestu estu kulo jenengan pinaringan kaberkahan. Diparingi tambah istiqomah ling ibadah. Diparingono putra wayah sing solih solihah. Binaringan rizki ingkang halal barokah lan paringi hasil perjuangan kulo panjenengan sedoyo pinaringan puncaknya kulo panjenengan husnul khotimah ala hadihin niyah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina mustaqim Shiratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walabdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Hamdan yuafi wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu Kama yang bagi li jalali karim wa adimi sultanik Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخسن الْخَوَاتِمِ ويستسقى الغمام بِوَجِهِ الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا واكفر عنا سيئاتنا كلها يا الله اللهم بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى hasil makosidana, makosidat din, makosidat dunia, makosidal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa durriyatana ij'al min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj wa taj'alna wa iyahum min ahli syar wa Allahumma rabbana atina fid dunya khasanah wa fil akhirati khasanah wa kina adha wa jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin katah kalepatan nyuwun pangapunten akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا oh <coughs>